kurang lebih 8 kali dan itu juga memang kan enggak, maksudnya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Awalnya operasi hidung dulu, terus yang kedua operasi kantung mata dulu. Kebetulan kantung mata saya memang sangat mengganggu dan itu memang harus dibuang, lemak di pipinya juga dibuang, terus apalagi ya, dagu juga gitu kan, ya dan yang lain-lainnya. Kalau oplas kan memang dari dulu Niki memang sudah mengakui itu, bagian hidung memang Niki rubah tapi tidak banyak. Alhamdulillah ketika Niki rubah bagian hidung malah jadinya bagus banget gitu. Niki ngerubah bentuk hidung tuh 2 kali karena Niki nggak mau langsung yang kayak orang-orang langsung mancung gitu kan. Oke, sebenarnya yang operasi plastik itu sebenarnya saya nggak semua dari bagian muka saya yang dioperasi. Jujur aja, kemarin itu yang dioperasi cuma hidung saya. Dan itu pun dioperasinya karena kemarin hidung saya agak bengkok sedikit, jadi dilurusin sekalian membentuk dengan sekarang ini. Awalnya saya disuruh operasi plastik, awalnya nggak mau, maunya gini-gini aja, tapi kata produser yang kemarin, ini adalah tuntutan jadi artis. Saya ingin bicara di sini, saya ingin jujur mengakui ya, saya memang melakukan plastik surgery, tapi kalau untuk masalah nilai saya nggak mau ngumbar. Tergantung ya, tergantung keinginannya mau operasi apa. Kadang kan orang kan kadang misalnya mau operasi bagian lipatan mata, biar bisa kelihatan matanya lebih hidup, atau operasi hidung biar kelihatan lebih mancung lah ya, atau rahang biar lebih tirus kan gitu. Itu sesuai kebutuhan sih, memang itu harganya juga ratusan juta. Mau dong dibiayain buat operasi hidung gue. Jadi kalau misalkan dari depan mancung, ini gue cuman kalau dari samping tuh juga balapan sama bibir. Oh iya, bibir aja dimancungin. Iya, benar-benar segangannya nih lebih mancung gitu kan. Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi gue dengar katanya operasi rahang itu bisa ratusan juta ya. Bisa. Hampir sama kayak beli mobil, berarti rahang itu seharga mobil. Iya, benar. Iya kan? Benar. Kayak gitu. Ya investasi muka, Pak. Yes. Ya kalau rahang cakep bisa beli mobil lagi enggak apa-apa gue. Oh iya. Kalau dengan operasi rahang 100 juta terus lo dapet kerjaan yang 500 juta gak, Pak? Bisa, kerjaan Pak. Apa yang 500 juta bisa, ya, Pak? Bisa. Shooting. Film. Jalan-jalan. Model. Jalan-jalan, Pak, sekarang. Oh iya, jalan-jalan. Yang ngetrend. Oh, jadi lu jalan-jalan nih ke negeri orang. Ngomongnya gak usah melas orang, gitu. Tapi ya dibayar. Oh, jalannya iya. Sendiri tapi. Traveling. Iya. Traveling. Oh, sendiri ya. Tapi kalau di kalau di Korea Selatan kan operasi plastik biasa aja lagi. Biasa banget. Ya. Bahkan itu hadiah ulang tahun ke-17 biasanya dikasih sama orang tua. Iya. Wih. Ya, jadi kan ulang tahun nih 17, suit 17. Terus lu minta kado apa? Dikasih voucher operasi. Operasi plastik. Iya. Wah, gua udah lewat lagi 17 tahunnya, dari kapan tahu? Nah, lu kalau belum ada dia, lu umur berapa sekarang? 25 ya? 25. Bisa juga Korea. Oh, bisa juga. Tapi utara. Perang dong nanti, Pak. Lu bukan di operasi, di rudal. Oh, ya Allah. Biar sekalian gitu loh. Biar sekalian.